Halo semuanya, selamat datang di channel Vlog Memories 97. Saya Herman Wijaya, dan ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang tempat-tempat wisata di Tangerang dan sekitarnya. Video kali ini Vlog Memories akan keliling dan menikmati kota tua yang penuh dengan sejarah tempo dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Ketika kita sedang jalan-jalan ke wisata kota tua, rasanya seperti kita sedang berada di Eropa. Yap, cagar budaya kawasan.
kota tua ini dibangun pada abad ke-17 oleh pemerintah kolonial Belanda. Sehingga bangunan-bangunan, gedung-gedungnya ini nuansanya sangat kental. Sekali dengan bangunan, gaya ala Eropa. Dan untuk mengunjungi wisata kota tua ini, teman-teman tidak perlu khawatir. Karena untuk menuju ke wisata kota tua ini itu sangatlah mudah sekali. Nah teman-teman, bisa menggunakan KRL. Teman-teman bisa turun di stasiun Jakarta Kota dan juga Transjakarta. Oh ya teman-teman, untuk masuk ke kawasan kota tua Jakarta, seperti di alun-alun Batavia dan juga Taman Kali Besar, teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar tiket, kecuali teman-teman ingin masuk ke museum-museum yang berada di kawasan Kota Tua. Buat teman-teman yang ingin masuk ke museum, biaya masuk ke museum itu relatif murah. Teman-teman cukup mengeluarkan kocek sebesar Rp5.000 saja. Dan untuk sewa sepeda itu sekitar Rp20.000. Bangunan-bangunan bersejarah yang dapat kalian kunjungi ketika berada di kawasan wisata kota tua Jakarta. Di antaranya, seperti Museum Fathahila, Museum Bank Indonesia, Museum Wayang, Museum Bahari, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, bangunan-bangunan bersejarah di kawasan wisata ini kita akan bahas di video selanjutnya. Keseruan lainnya, teman-teman bisa menyewa sepeda sambil mengelilingi kawasan. Ini dengan menggunakan sepeda zaman dulu atau sepeda ontal beserta topinya. Nah, teman-teman bisa berkeliling sambil menikmati bangunan-bangunan yang ada di sekitar. Nah, kalau saya biasanya suka mengelilingi alun-alun Batavia ini. Thank you.
Oke kawan-kawan, sekian vlog saat ini. Sampai jumpa kembali di vlog selanjutnya. Terima kasih.